Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar serta kesehatan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi anak-anak pada hari ini. Materinya tentang mapelnya aswaja, materinya tentang amaliyah nahdiyah. Ini adalah materi terakhir dari semester 2 ini. Anak-anak, sepertinya kita tidak bisa bertemu langsung ya. Mungkin nanti ada atau bagaimana juga kurang paham. Misalkan kita tidak ketemu, ketemunya hanya di sini saja. Apabila ustazah ada salah, mulai dari dulu sampai sekarang, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga anak-anak selalu sukses, selalu bahagia dan manut ya, selalu dalam perlindungan Allah dan jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mempelajari tentang amaliyah nahdiyah. Yang pertama, yang A, yasinan dan tahlilan. Kata tahlilan berasal dari bahasa Arab tahlil yang berarti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Istilah ini kemudian merujuk pada sebuah tradisi membaca kalimat dan doa-doa tertentu yang diambil dari Al-Quran, dari ayat Al-Quran, dengan harapan pahalanya dihadiahkan untuk orang yang meninggal dunia. Dari sekian materi bacaan, terdapat kalimat tahlil yang diulang-ulang, maka acara tersebut dikenal dengan istilah tahlilan. Adapun yasinan adalah acara membaca surah Yasin yang biasanya juga dirangkai dengan tahlilan. Di kalangan masyarakat Indonesia, istilah yasinan dan tahlilan populer digunakan untuk menyebut sebuah acara zikir bersama, doa bersama, atau majelis zikir. Pada hakikatnya, tahlilan atau yasinan adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan yasinan dan tahlilan biasanya dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan takziah atau memperingati hari kematian. Biasanya dilakukan selama 7 hari dari meninggalnya seseorang, kemudian hari ke-40, ke-100, dan pada hari ke-1000-nya. Tahlilan juga dilakukan secara rutin pada malam Jumat dan malam-malam tertentu lainnya. Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya menerangkan bahwa tidak hanya tahlil dan doa, tetapi juga disunnahkan bagi orang yang ziarah kubur untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Lalu setelahnya diiringi berdoa untuk mayit.
Begitu juga Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan bahwa dalil yang dijadikan acuan oleh ulama kita tentang sampainya pahala kepada mayit adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membelah kurma untuk ditancapkan di atas kubur dua sahabatnya sembari bersabda, semoga ini dapat meringankan keduanya di alam kubur sebelum pelepah ini menjadi kering. Kemudian Imam Al-Qurtubi berpendapat jika pelepah kurma saja dapat meringankan beban si mayit, lalu bagaimanakah dengan bacaan-bacaan Al-Quran dari sanak saudara dan teman-temannya? Tentu saja akan lebih bermanfaat bagi si mayit. Abul Walid Ibn Rushd juga mengatakan, seseorang yang membaca ayat Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit, maka pahala tersebut bisa sampai kepada mayit tersebut. Manfaat tahlilan dan yasinan, sebagaimana dijelaskan di atas, juga memiliki manfaat yang lain, terutama membawa nilai-nilai luhur dalam usaha mengembangkan nilai-nilai ajaran atau dakwah Islam, agar masyarakat menjadi lebih dekat dengan Tuhannya. Tahlilan dan yasinan dapat dimaknai sebagai forum silaturahmi warga, yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya tidak akrab menjadi akrab, kegotong royongan, solidaritas sosial, tolong menolong, rasa simpati dan empati juga merupakan sisi lain dari adanya tradisi yasinan. Kemudian yang B, istighosah. Satu, pengertian istighosah. Menurut bahasa, istighosah artinya memohon pertolongan. Sedangkan menurut istilah, istighosah berarti memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah dan berdoa. Istighosah dilaksanakan agar persoalan-persoalan atau masalah yang sedang dihadapi segera diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighosah dapat dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah. Istighosah yang dilakukan secara berjamaah dipimpin oleh seorang atau beberapa orang kiai. Istighosah dimulai dengan melaksanakan sholat hajat, kemudian membaca surat Yasin, istighfar, hauqolah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim itu, kemudian bersolawat, membaca asma'ul husna, dan beberapa jenis doa tertentu. Di setiap ranting NU terdapat jamiah istighosah, karena istighosah merupakan salah satu amaliah warga NU. Bahkan telah menjadi kegiatan rutin warga RT di daerah perkotaan. Kegiatan ini juga dilaksanakan di sekolah-sekolah, terutama ketika para siswa akan menempuh ujian akhir atau akan melaksanakan ujian akhir. Yang kedua, dalil-dalil tentang istighosah. Istighosah adalah amalan yang tuntunannya jelas. Di antara dalil istighosah terdapat pada surah Al-Anfal ayat 9-10 yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku mendatangkan kepadamu bala bantuan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikan pengiriman bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kedua ayat tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi, tak henti-hentinya beristighosah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa, ya Allah, penuhilah apa yang pernah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau binasakan pasukan Islam ini, niscaya Engkau tidak akan disembah oleh penghuni bumi ini selamanya. Kemudian, setelah Allah menurunkan kedua ayat tersebut, terjadilah pertempuran antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik. Atas pertolongan Allah, kaum muslimin dapat mengalahkan orang-orang musyrik.
Peristiwa tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beristighosah kepada Allah. Peristiwa itulah yang dijadikan warga Nahdiyin sebagai dasar hukum dalam melaksanakan istighosah. Dalam surah Al-Anfal ayat 10, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kabar gembira bahwa istighosah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sia-sia, karena Allah mengabulkan segala permohonan yang dipanjatkan kepadanya. Jadi jelaslah bahwa permohonan pertolongan kepada Allah selain dapat dilakukan melalui ibadah tertentu juga dapat dilakukan melalui istighosah. Karena itu tidak salah jika warga NU melaksanakan istighosah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang Ustazah berikan bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semangat belajar di rumah, ya. Jangan ada kata menyerah dan malas, ya. Nah, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.